Hi guys, welcome to our channel, Sugar Sky. Comment dan share YouTube channel Sugar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Post Channel. Kali ini kita mau masak requestan teman-teman di Instagram, yaitu pindang serani. Kira-kira seperti apa ya penampakannya? Bahan-bahannya apa aja? Seperti biasa, ukuran bahan aku buat di deskripsi ya. Ikutin terus. Oke, bahan-bahannya ada daging. Ini ada daging campur ya, ada daging khas sama daging yang ada lemak-lemaknya. Tapi udah dipotong-potong kecil. Bebas ya mau potong seperti apa. Terus ada daun salam, daun jeruk, ada serai. Karena aku nggak punya daun kunyit, jadinya aku daun kunyitnya aku skip. Terus ada kunyit. Ada lengkuas, ada jahe, ada bawang merah, ada air asam jawa, ada gula merah, ada gula pasir biasa, ada cabai merah, ada bawang putih, ada bawang bombay. Kalau teman-teman nggak punya bawang bombay, bawang bombaynya bisa di skip. Ada tomat 2 buah, sama ada sayur kol, air dan garam. Oke, kita akan mulai. Kita akan blender cabai merah, bawang putih, bawang merah, jahe, lengkuas, kunyit. Oke, kita mulai ya. Kita panaskan minyak secukupnya untuk menumis bahan-bahan yang udah di blender tadi. Ada cabai merah, bawang putih, jahe, lengkuas, kunyit. Minyaknya udah panas, sekarang kita masukin bawang bombaynya. Kalau teman-teman gak punya bawang bombay, bisa di skip ya. Kita masukin bahan yang udah diblender tadi. Ini dagingnya bebas ya, bisa daging khas, bisa daging sop, bisa iga, bisa buntut, mana aja boleh. Tapi kalau aku biasanya pakai daging sop plus pakai iga. Nah kemarin di pasar nggak ada yang namanya iga, jadi aku beli daging khas campur dengan daging sop. Daging sop ini daging yang banyak lemak-lemaknya. Oke, sekarang kita masukin gula merah, gula pasir, air asam jawa, sama daun-daunan. Ini kalau daun jeruknya diremas-remas dulu ya biar wangi. Sama ada daun kunyit, aku skip daun kunyitnya. Terus dikasih kecap. Terserah mau merek apa. Karena aku suka pedas, jadi tadi cabenya dibanyakin. Harum. Jadi ini kita biarin ya, sampai air dagingnya keluar. Sambil tutup, kita tutup dulu. Sekarang kita masukin tomatnya ya.
sampai dagingnya lembut. Ya, karena dagingnya belum empuk, sementara airnya sudah mulai habis, aku tambahin lagi ya guys airnya. Oke, kita tinggal nunggu empuk, nanti di garamnya disedangin, terus nanti tinggal kasih kol. Kenapa kolnya terakhir? Karena kami suka ada crunchy-crunchy-nya. Oke guys, kita cek ya, dagingnya udah empuk. Lalu kita masukin si kol. Mau sayur kolnya juga nggak apa-apa, bisa di skip. Kalau kita suka sayur kol, sekarang kita cicip ya. Jamnya udah pas atau belum? Manisnya udah pas, asamnya udah pas. Biasa. Oke, sekarang kita matiin.